Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue memperkenalkan kembali yaitu berita dan rumor transfer dari Manchester United terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Manchester United segera datangkan Raul Jimenez. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan makin dekat untuk mendapatkan tanda tangan striker Wolverhampton yaitu Raul Jimenez. Sejak bergabung dari Benfica pada 2018 lalu, Raul Jimenez menunjukkan performa impresif bersama Wolves. Musim ini striker internasional Meksiko itu mencetak 20 gol bagi Wolves. Performa apik yang diperlihatkan Jimenez tentu mengundang perhatian klub lain. Baru-baru ini muncul kabar sang pemain tengah diminati oleh Manchester United dan Real Madrid. Kini seperti dilansir RTP, Jimenez kabarnya sudah semakin dekat untuk bergabung dengan MU pada jendela transfer musim panas ini. Jimenez memang menjadi salah satu pemain yang diinginkan Manchester United untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Karena Odion Ighalo kembali ke klub asalnya sang esensua, maka Ole Gunnar Solskjaer memprioritaskan perekrutan striker pengganti. Wolverhampton sendiri sepertinya sudah mulai bersiap bakal kehilangan Jimenez. Klub berlogo serigala tersebut sudah merekrut bomber baru. Bomber pengganti Jimenez yang dimaksud adalah Paulinho, yang didatangkan dari Sporting Braga. Perekrutan ini terbantu dengan keberadaan sosok asal Portugal yaitu seperti manajer Nuno Espirito Santo dan agen Jorge Mendes. Berita selanjutnya itu, demi Inter Milan, Alexis Sanchez rela potong gaji. Winger Manchester United, Alexis Sanchez nampaknya benar-benar serius ingin bergabung dengan Inter Milan. Sang winger dirumorkan siap memotong gajinya untuk menjadi bagian dari Nerazzurri musim depan. Ia mengungsi dari MU setelah tidak masuk dalam rencana oleh Gunnar Solskjaer. Masa peminjaman Sanchez di Inter akan segera berakhir. Pihak Inter Milan diberitakan ingin mempermanenkan sang winger di musim depan. ESPN mengklaim bahwa Sanchez benar-benar tertarik untuk melanjutkan karirnya di Nerazzurri. Ia bahkan siap potong gaji demi bagian dari Inter Milan. Menurut laporan tersebut, Inter Milan baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Sanchez. Mereka mulai membahas kemungkinan Sanchez bertahan di Giuseppe Meazza musim depan. Pada pertemuan itu, Inter Milan sudah mengutarakan keinginan mereka untuk mempermanenkan Sanchez. Namun mereka berterus terang bahwa mereka tidak bisa membayar gaji besarnya yang bernilai 400.000 pounds per pekan. Sanchez diberitakan tertarik dengan rencana Inter tersebut, dan ia bisa memahami kesulitan tim asal kota mode tersebut. Untuk itu, ia bersedia untuk memotong gajinya, meski laporan itu tidak mengungkapkan berapa besaran potongan gaji Sanchez. Menurut laporan tersebut, Inter Milan juga saat ini tengah menggelar negosiasi dengan pihak Manchester United. Secara garis besar, kedua tim sudah sepakat untuk transaksi jual-beli Sanchez. Namun saat ini mereka belum sepakat mengenai besaran mahar transfer sang winger. Pihak MU diberitakan menginginkan bayaran sebesar 15 juta euro untuk Sanchez, dan mereka tidak mau mengurangi bayaran tersebut. Sanchez musim ini memberikan kontribusi yang besar bagi Inter Milan. Ia mengemas total 4 gol dan 10 assist bagi Nerazzurri. Berita selanjutnya itu, diincar MU dan Barcelona, Villarreal naikkan harga Pau Torres. Rencana Barcelona dan MU untuk merekrut Pau Torres bakal semakin sulit terrealisasi. Villarreal diberitakan menaikkan mahar transfer sang bek di musim panas nanti. Torres merupakan produk akademi Villarreal. Ia mulai dilibatkan di tim utama Villarreal musim ini, setelah musim lalu tampil apik saat dipinjamkan ke Malaga. Ternyata bek 23 tahun itu berhasil mengulangi kesuksesannya di Villarreal. Ia tampil kokoh saat mengawal pertahanan The Yellow Submarine, sehingga ia mulai dilirik Barcelona dan MU. Sport Witness mengklaim bahwa Villarreal menyadari sang bek diincar dua klub top Eropa. Untuk itu mereka memutuskan untuk menaikkan harga jual sang bek. Menurut laporan tersebut, Villarreal masih ogah berpisah dengan Torres di musim panas nanti. Sang bek dinilai memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sementara itu akan sangat susah untuk mencari penggantinya yang sepadan. Itulah mengapa Villarreal akan mencoba menghalau minat Barcelona dan MU untuk sang bek. Langkah yang ditempuh Villarreal untuk memanfaatkan jasa Torres adalah dengan menaikkan mahar transfernya. Pada awalnya Torres memiliki harga transfer sebesar 50 juta euro. Namun sekarang Villarreal menaikkan harganya menjadi 65 juta euro. Mereka berharap dengan kenaikan harga ini kedua klub memilih mundur dari perburuan sang bek.
Villarreal sendiri berpotensi besar untuk mempertahankan Torres di musim panas nanti. Pasalnya Sam Beck masih terikat kontrak berdurasi 4 tahun di Villarreal. Berita selanjutnya itu, Manchester United buka tawaran resmi untuk bek potensial Angels yaitu Ryan Aitnori. Ryan Aitnori tak hanya ditaksir Manchester United. Sang tetangga yaitu Manchester City juga ikut-ikutan mendekati youngster Prancis U21 itu. Bek Angels Ryan Aitnori mencuri perhatian raksasa Liga Premier Inggris, MU. Bahkan pihak The Red Devils sebut-sebut sudah bergerak secara serius mendekati klub lekukan tersebut untuk mengangkut sang defender. Berposisi sebagai bek kiri, performa Aitnori mengundang jejak kagum di Prancis. Pihak MU menyadari betul potensi besar yang ada pada diri sang pemain. Sebagaimana diberitakan Footmercato, pihak MU telah mengajukan proposal tawaran kepada Angels untuk bisa membawa Aitnori ke Old Trafford. Akan tetapi pasukan Ole Gunnar Solskjaer tidak sendirian. Di belakang mereka ada sang tetangga, Manchester City. Yang juga begitu menetap besar pada itu, MU berada di posisi favorit dalam bursa transfer musim panas ini, berusia 19 tahun itu. Pasalnya kubu Setan Merah sudah mengirimkan proposal pinangan mereka ke pihak Angels dan juga ke agen sang pemain yaitu Jorge Mendes. Meski memperkuat timnas Prancis di jenjang usia muda, sang youngster juga memenuhi syarat untuk perkuat Aljazair. Lahir di Montreuil, Prancis, Aitnori merupakan pemain keturunan Aljazair. Sejak 2016, sang pemuda sudah memperkuat akademi Angels. 2 tahun berikutnya, dia berhasil menembus tim utama untuk merasakan petualangan bermain di Ligue 1. Berita selanjutnya itu, MU berpeluang bawa pulang Joshua King karena Ole Gunnar Solskjaer. MU dikabarkan mencoba memikat Joshua King pada jendela transfer musim dingin Januari 2020 lalu. Kebetulan striker Bournemouth itu merupakan jebolan akademi MU. Namun MU akhirnya mendatangkan Odin Ighalo dari klub Tiongkok, Shanghai Shenhua. Sekarang manajer MU Ole Gunnar Solskjaer dapat menghidupkan kembali minatnya kepada King setelah Bournemouth terdegradasi dari Liga Inggris. King menghabiskan 5 tahun di Old Trafford untuk berjuang menembus skuad tim utama MU. Ia bekerja dengan Solskjaer yang saat itu menjadi pelatih akademi MU, yang membantu mengembangkan King menjadi striker seperti sekarang ini. Selain itu, Solskjaer mempunyai kedekatan dengan pemain timnas Norwegia itu. Dan kesempatan untuk bekerja dengan mentor lamanya, Solskjaer, sekali lagi mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Asisten pelatih timnas Norwegia, Per Jørgensen, merasa kedekatan King dengan MU masih kuat. Dia telah berada di sana selama 5 tahun, dan telah menunjukkan bahwa dia adalah pemain Liga Inggris yang sangat bagus. Saya ragu dia ingin turun satu tingkat, tapi kita hanya menunggu dan melihat. Daripada bermain di divisi Championship bersama Bournemouth, King akan lebih baik pindah ke MU. Sekarang seperti itu di sepak bola, sehingga dia harus memikirkan apakah ingin terdegradasi atau sudah waktunya untuk pindah. Berita terakhir yaitu, Bayern Munchen konfirmasi akan berpisah dengan Thiago Alcantara. Rumor kepergian Thiago Alcantara bakal menjadi kenyataan. Pihak Bayern Munchen mengonfirmasi bahwa sang gelandang akan meninggalkan Allianz Arena di musim panas nanti. Thiago merupakan sosok yang krusial bagi Bayern Munchen. Ia sudah menjadi jenderal lini tengah di Rotten sejak pindah dari Barcelona di tahun 2013 silam. Saat ini Thiago sudah berada di penghujung kontraknya bersama Bayern Munchen. Pihak The Bavaria diberitakan ingin memperpanjang masa bakti sang gelandang dalam waktu dekat. Namun Bayern mengakui bahwa mereka gagal mempertahankan Thiago. Rummenigge menyebut pihaknya sudah berupaya keras untuk mempertahankan sang gelandang. Namun pemain timnas Spanyol itu memilih untuk pergi dari Bayern Munchen. Kami sebenarnya cukup optimis dia mau perpanjang kontraknya bersama kami. Namun Thiago menginformasikan kepada Hasan bahwa ia ingin mencari tantangan baru. Kami akan menerima keputusannya itu. Dia masih terikat kontrak 1 tahun bersama kami, dan jika ia sudah sepakat dengan klub lain, maka klub itu harus membayar sejumlah mahar transfer kepada kami.
Rummenigge juga menegaskan para klub peminat Thiago harus siap keluar uang besar, karena pihaknya tidak berminat memberikan diskon untuk transfer sang gelandang. Saya tidak mau mengatakan berapa uang yang kami inginkan untuk transfer ini. Namun satu hal yang pasti, kami tidak akan memberikan diskon musim panas untuknya. Saya sendiri tidak marah yang memutuskan pergi, karena saya menyukai dia. Saya rasa dia adalah pesepak bola yang baik dan memiliki karakter yang bagus juga. Jangan lupa, ia saat ini berusia 29 tahun, di mana ia berada di posisi ingin mencoba sesuatu yang baru. Karena ketika Anda berusia 30 tahun, maka akan sulit bagi Anda untuk pergi. Sejauh ini Thiago digosipkan akan pindah ke Liga Inggris. Dia tengah didekati dua klub raksasa Liga Inggris, Liverpool dan Manchester United. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Terima kasih semuanya. Salam olahraga.